konsentrasi kita terpusat pada dua titik. Rumah Kang Dadang dan warung Centin. Strategi kita, satu, menjaga dua tempat itu. Dua, mengikuti kemana Centin pergi. Tiga, mencari orang-orang yang patut dicurigai. Punten Komandan, sudah ada yang dicurigai? Masih saya lacak. Radar yang saya pasang belum memberikan sinyal. Punten Komandan, dari hasil penyelidikan saya, orang luar yang masuk ke Ciraos itu Pak Karsa, supir yang membawa sembako, dan seorang laki-laki yang membantu menurunkan sembako, Komandan. Cerdas. Mereka harus kita curigai. Termasuk Pak Karsa, Komandan? Pak Karsa, statusnya tetap orang luar Ciraos. Secara resmi, dia masih terdaftar sebagai warga Rancapaku. Pernikahan yang gagal dengan Ceyoyo bisa jadi pemicu. Dendam patut dicurigai. Tapi apa tujuannya Pak Karsa neror Centin, Komandan? Malah nanya. Kamu cari tahu jawabannya, Agen 01. Siap, Komandan. Tapi bagaimana dengan agen konspirasi global? Untuk sementara, kita persempit dulu penyelidikan pada tiga orang ini. Pak Karsa, supirnya, dan orang yang membantu menurunkan sembako. Rapat untuk sementara selesai. Agen 01, agen 02. Siap, Komandan! Buka mata, buka telinga, waspada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ini, Rod? Komandan Yuyun sepertinya lupa sama agen konspirasi global. Saya juga jadi bingung, Dun. Kita teh kan mau nyergap Alek. Kalau begini mah, Komandan Yuyun teh bisa ngamuk atuh, Dun. Saya teh bingung juga, Rod. Ah, ini teh salah kamu sih, Dun. Kenapa sih harus ngebahas Pak Karsa, sopirnya, sama orang yang bantuin nurunin sembako di warungnya Bos Idan? Tapi ini penting, Rod. Iya juga sih, Dun.